Kali ini aku syutingnya sama anggota baru ya. Bukan sama Yaya, ini sama Kak Devi. Halo. Halo Kak Devi, selamat datang. Terima kasih sudah membantu ya. Sekarang mau kulineran di Kampung Bambu. Ini alamatnya ada di Desa Lingga, Tanjung Enim ya. Aku belum pernah kesini sama sekali. Nanti kita lihat di dalam kayak apa ya. Aku bakal first impression juga bareng Kak Devi. Kalau enak ini bakal tayang di konten, kalau nggak enak nggak bakal tayang. Ya, ingetin. Sekarang kita masuk. Selamat datang di Kampung Bambu Tanjung Enim. Mereka buka dari pagi sampai malam. FYI, di Kampung Bambu ini ada dua pintu masuk ya. Ada pintu masuk depan, ada pintu masuk belakang. Walaupun namanya Kampung Bambu, ini nggak semuanya bambu kok. Ini pilihan meja makannya ada dua jenis. Ada yang meja lesehan dan ada yang meja khusus untuk keluarga gitu, yang pakai kursi-kursi kokoh. Walaupun ini ada di kota gitu ya, tapi dengan melihat ini aku merasa ada di pedesaan. Persis di sebelah jembatan itu ada tempat untuk cuci tangan. Jangan khawatir, ini airnya bersih dan nggak berbau, plus dikasih sabun juga. Aku suka sih dengan restoran-restoran yang menerapkan konsep ala-ala pedesaan gitu ya. Karena menurutku ini tuh kayak lebih kalem, adem, vibes-nya tuh menenangkan gitu loh. Judul video kali ini kan mie Aceh enak di Tanjung Enim ya. Tentu aja aku ke Kampung Bambu untuk pesan mie Acehnya. Ini termasuk mie Aceh favorit aku sih sampai sejauh ini. Selain mie Aceh, pasti dia banyak banget menu lain ya. Kayak nasi, terus jenis-jenis spaghetti. Tapi karena aku pengen makan mie Aceh, aku pesen itu aja. Sudah datang ya. Ini sebenarnya udah banyak menunya datang, tapi aku makan mie Aceh dulu. Jadi sebelum ke Acehnya langsung, kita makan yang di sini dulu ya. Ini tadi sumpah pas datang itu wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Payo maju. Agak-agak mirip rasa Indomie, Kak Dep. Iya, Kak. Serius? Pedes. Jadi dalam ini ada telur alak-arik, ada toge, ada cabai rawit yang gede-gede. Pedes. Agak mirip Indomie, sumpah. Aku pakai bumbu Indomie mereka. Ini aku makan ayamnya ya. Bisa berkata-kata. Speechless. Kak Devi coba makan ya. Nah, Kak Devi. Dalam sesuap sendok tuh ada mie-nya, ada ayamnya. Coba. Ini dipotong ini. Ini nana. Ini kadet. Let's see. Ya, ada rasa memang ya bumbunya ya. Indomie kan? Kan? Mbak bohong. Enak sih. Jadi aku punya patokan nih sebelum ke Acehnya langsung, berarti rasa mie Aceh yang standar bagus itu kayak gini. Enak-enak. Dibilang mirip mie tek-tek, enggak sih. Ini pakai mie apa ya, Kak Dep? Mie-nya agak gede-gede gitu. Iya, kayak mie celor tapi kecil. Enggak, kalau mie celor enggak kayak gitu, aku kemarin masak. Enak-enak. Tekstur mie enak. Tekstur mie enak. Padahal kan ini udah lama gitu. Kan ini tadi datang terus kami ngobrol dulu berdua tuh. Tapi enggak benyek gitu. Bejok. Zong.
pesan menu baru deh. Oh, sayang nasinya. Kau tidak mesen ini Ki ya? Apa makanan penutup? Bisa. Biasanya kan kau selalu cek. Ntar kadang ada mobil sampah. Kakak ada tingkat.